Selepas tiga musim bergelar ketujuh relatif Terengganu FC atau TFC, Nafuzi Zain membayangkan beliau akan berhijrah bersama pasukan lain dalam kancah Liga Malaysia atau Liga M musim depan. Lebih mengukuhkan lagi situasi apabila sehingga kini pengendali kelahiran Kelantan berusia 44 tahun itu belum lagi diikat Terengganu Football Club atau TFC Sdn Bhd bagi mengharungi saingan Liga M musim depan. Bagaimanapun, Nafuzi menjelaskan beliau belum lagi membuat keputusan muktamad sama ada akan berpisah dengan peminat TFC atau sebaliknya. Selain masih berahsia pasukan yang bakal dibimbingnya musim depan kerana fokusnya untuk membantu pasukan mara ke pentas final Piala Malaysia dan layak beraksi di pentas Piala AFC musim depan. Pada aksi menentang Penang FC di Stadium Sultan Mirza Zainal Abidin di Gong Badak malam tadi, peminat setia skuad Penyu memasang kain rentang yang bertulis hashtag Nafuzi Stay dengan harapan bekas penyerang Terengganu itu kekal membimbing TFC. Sampai sekarang pun penyokong tetap menyokong saya, tetap bersama saya dan saya tidak menolak kemungkinan besar yang musim ini mungkin terakhir saya. Saya di sini pun saya belum dapat apa-apa lagi tawaran sebagai eksekutif. Mungkin saya perlu untuk kerjaya saya, budaya saya, saya perlu untuk membuat kesediaan untuk saya. Dan rasa bagi saya mungkin masa yang saya sesuai untuk saya mencari pengalaman dan cabaran baru untuk mengembangkan kerjaya saya sebagai pelatih.